Halo guys, good morning. Jadi hari ini tuh long weekend, dari libur dari Sabtu, Minggu sama Senin itu family day. Akhirnya kita sampai guys di Fort Langley. Perjalanan sekitar 1 jam dari Vancouver. I remember my town, this town. Same things, yeah, it's a farmer town, right? Jadi guys, kota ini terkenal dengan menjual barang-barang antik. Mulai dari mereka mendesain toko, kemudian properti yang mereka gunakan. Contohnya rak ini sudah tua banget kelihatannya, tapi mereka tetap mendesain sehingga terlihat unik, ya. Tapi guys, jangan lihat dari luarnya, mari kita lihat dalamnya. Seperti apakah itu? Wow, I can't believe it actually. It's so nice.
guys, jadi sekarang aku lagi di Cranberry Store. The taste very good. Rasanya tuh enak banget. Salah satu mall antik terbesar yang ada di Langley. Mereka tuh menjual seperti Gucci, kemudian majalah, gelas, piring, sendok, bahkan baju. Dan aku lihat ya, beberapa itu seperti lampu, patung. Kemarin teman aku beli shawl, topi. Ada juga beberapa majalah-majalah tua yang mereka jual. Terus guys, ini yang di atas itu adalah kaleng-kaleng makanan, tapi yang udah tua banget. Ini tuh wilayah kasirnya ya. Ini tampak dari luar seperti ini guys. Oke guys, jadi menurut saya kota ini sangat fun, unik, and very quiet. Dan khususnya bagi kalian para pecinta barang antik, cocok banget untuk visit ke kota ini. And terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton di video pertama saya, dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye.